Pemirsa Cipanas TV, per tahun 2024 ini Cipanas TV meluncurkan salah satu program yang diadakan untuk masyarakat luas. Polres Cianjur ungkap kasus penipuan penggandaan uang dan peredaran uang palsu senilai 1 triliun rupiah. 5 orang berhasil diamankan. Cianjur, Polres Cianjur melaksanakan konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana penipuan penggandaan uang dan peredaran uang palsu yang terjadi di Kabupaten Cianjur. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Kapolres Cianjur AKBP Rohman Yongki Dilata SIK MSI MH dan berlangsung di Mapolres Cianjur Jumat 1 November 2024. Pada hari ini kami akan menyampaikan press conference terkait dengan pengungkapan kasus penyimpanan uang palsu. Ini senilai 1 triliun rupiah kalau dijumlahkan keseluruhan, baik dari uang palsu dan barang-barang lain. Dengan pengungkapan kasus yang dilaporkan dari beberapa orang masyarakat sebagai tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus penggandaan uang. Saat ini ada 5 laporan polisi yang sudah kita terima dan sudah dilakukan proses penyidikan dan sudah 5 orang tersangka di belakang yang sudah kita hadirkan, yang sudah kita tahan di Mapolres Cianjur. Perlu kami sampaikan sedikit bahwa untuk kejadian ini kami lakukan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober pukul 14.00 di Villa Cherry Block A3 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. Tim menerima laporan daripada masyarakat yang melaporkan, tentunya tim sudah melakukan penyelidikan dan pada saat itu dilakukan penggeledahan di TKP sehingga ditemukan sejumlah barang bukti yang sudah kita sita dan sudah kita hadirkan di sebelah kanan dengan total nilainya 1 triliun rupiah jika dijumlahkan. Dan tentunya barang-barang ini semua berhasil kita dapatkan di TKP dan setelah dijelaskan kepada para tersangka tidak ada yang membantah, sehingga mereka semua ikut kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian untuk perlu kami sampaikan juga bahwa modus-modus operandi yang dilakukan oleh tersangka ini dilakukan dengan modus praktik penipuan dengan berkedok yayasan dan menerima konsultasi masalah-masalah pribadi. Tentunya sasarannya adalah korban-korban yang mempunyai masalah-masalah keuangan. Bersama saya Dalva Suryadilaga, inilah Cipanas TV.